kemudian Nabi SAW bertanya bagi Sayyidina Maulana Muhammad Al-Tabdik. Nabi SAW itu jauh lebih mulia daripada Tuan Kutu, Raja-Raja dan Tuan Sultan, Sultan. Kerana Nabi SAW itu ialah kekasih Allah. Ialah betul lah tu kita memuliakan ya Allah SWT, Sayyidina Umudu kami, Wahabibina, kekasih kami, Wazurina wa Maulana Muhammad, penghulu kami, pemimpin kami. Nampak? Apa salah kita jangan bolehkan Nabi SAW? Tak ada salah. Allah SWT, Muhammad, tak ada masalah. Apa yang masalah? Jadi dalam selawat, dalam tayat akhir tu, pun tentulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tak ada masalah. Nak sayyidina pun boleh. Tak ada masalah. Allahumma salli ala sallam Muhammad wa ala ali sallam Muhammad sampai habis. Tak ada masalah. Tak isu pun. Wassalamu kama qad alimtum fit tashahhud. Dan berilah salam sejahtera sebagaimana kamu ketahui dalam amalan tahiyat akhir sehinggalah ke akhir. Itu tutup solat kita dengan ucapan salam. Bayangkan. Jadi dalam solat ni itu. Dalam solat ni kita memanjatkan selawat kehadrat Nabi SAW. Berapa kali tu? Satu, dua, 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 sembilan kali. Yalah. Sembilan kali sepuluh berapa? Sembilan puluh. Itu pun tak cukup rasa tu. Kok tu tangan tambah tu tak kita tambah. Bila kita bersalam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah. Kan? Tak ada bersalam. Itu selawat tu menambahkan pahala kita. Kan? Ingatan kita kepada Nabi SAW, rasa cinta kita kepada Nabi SAW, rasa kasih kita kepada Nabi SAW. Mendadak kita ni akan terbunuh dalam mulakan orang yang menerima syafaat dari Nabi SAW. Jadi kita perbanyakkan selawat daripada Nabi SAW, ya, terutamanya dalam dalam solat, kepada tahiyat awal, kepada tahiyat akhir, sebut selawat kepada Nabi SAW. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya, sebenarnya apa yang kita boleh kongsikan pada pagi ini, ya, dua perkara yang akhir, ya, akan kita kongsikan, ya, pada pagi ini, ya, sebagai bentuk bab kelebihan, kelebihan solat. InsyaAllah, ya, pada kuliah kita yang akan datang, ya, kita akan masuk pada bab yang baru, iaitu balasan orang yang meninggalkan solat, ya, pada Sabtu yang ketiga, bulan Ogos ketiga. Berapa yang bulan? Handphone saya dah breakout. Berapa yang bulan? Ustaz Bazri, cuba tengok. Tuan Haji, ya, Sabtu minggu yang ketiga. Bulan Ogos, ya, 23 Ogos 2014, insyaAllah kita akan bertemu, ya, ya. Kalau Ustaz Fazli tidak ada apa-apa ada minta, ya, bolehlah hadir, ya, pada waktu itu, ya, sama-sama berkongsi, ya, ilmu yang ada. Saya perlu kongsikan seberapa yang saya mampu, ya. Maklumlah kadang-kadang, ya, bila jumpa Ustaz-Ustaz yang hebat ni, kita segan. Kita ni tak ada apa pun, ya, tapi kita cubalah kongsikan seberapa ilmu yang ada pada dalam kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama, ya, dan, ya, menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan kita di alam dunia ini, supaya kehidupan kita di alam dunia ini bahagia, ya, dan kebahagiaan itu akan membawa kepada kebahagiaan kita, ya, dalam alam akhirat yang kekal abadi nanti, insyaAllah, ya. Jadi, ya, saya berbisiklah sini untuk ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat menyambut, selamat meneruskan ibadah puasa Ramadan, selamat memburu, meneruskan pemburuan malam Lailatul Qadar, dan akhir sekali, selamat menyambut Hari Raya Aidil Fitri, maaf zahir dan batin. Ya, segala yang ilmu disampaikan adalah dari Allah SWT, dan segala yang kurang dalam penyampaian ini, ya, pejabat saya pada pagi ini, yang mungkin ada keterkasar bahasa dalam bicara, saya mohon permohonan maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW dan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terutamanya daripada sama saya Ustaz Fazli dan Guru Duni. Ya, patutnya dia yang beri kuliah, ya, tapi dah pilihan saya ambillah kuliah. So besok pun dia boleh, boleh pilih, boleh, ya.
saya cuma sebulan sekali ya. Tak pasti bersama dengan tuan-tuan ya, di sini. Ya, ya, bukan mudah nak mencari seorang ustaz muda yang mahu ya tinggal di kawasan kampung macam kita ni. Kan? Ustaz muda ni banyaknya duduk di bandarai-bandarai besar sebab sampulnya besar. Ya tak? Sampul ni sampul ni putih saja. Kan? Ya betul ni. Kan? Ya, cerita betul ya. Ya, tapi kita kena ingat kalau semua ustaz duduk di bandar di bandaraya metropolitan, siapa yang nak mengajar ilmu agama kepada orang kampung? Ya tak? Itulah Ustaz Fazli yang berpusat duduk bersama kita, kita hargai dia, kita beri peluang kepada dia untuk berkongsi ilmu yang ada pada dia. Mudah-mudahan akan jadi manfaat untuk kita bersama. Dan kita dah ada yang dibidang Ustaz Khair Buhari ya, yang sanggup merantau daripada Negeri Sembilan bersama dengan saya datang ke sini. Ya, beliau berada di sini, saya berada di timur. Ya. Ya, dan ini kita ada Ustaz Fazli pula yang kebetulan merupakan sebahagian daripada tuan-tuan dan puan-puan sebab bermenturkan orang sini. Ada cantik dia tu ya. Jadi tuan-tuan nak buat umrah tak payah cari orang lain, tak payah cari orang jauh macam dia kan ya. Lagi syok ya. Ustaz kita bawa kita mengetahui kan. Pergi umrah kan, saya pun nak join juga. Kalau ada duit lah. Kalau ada duit, ada duit juga. Kan, nak rasa tengok siapa sih bawa macam ni kan. Tengok kalau tu, dia orang. Kan, dia buat, dia orang kan. Kan, baca ayat pun buat. Dan mudah-mudahan, orang Arab pun boleh ni lembutkan hati dia oleh siapa sih. Orang Arab ni kerai hati dia. Dah kerai hati, menipu banyak. Dia siapa sih ada. Mudah-mudahan boleh lembut hati orang Arab ni. Mudah urusan kita mengerjakan umrah, insyaAllah. Jadi itulah dia. Jadi sepanjang apa kita boleh kongsikan pada pagi ini, amat datang Allah SWT dan kurang pun datang pada kita semua yang baik. Wallah SWT Wallah SWT aku lepas yang salah Bapak Azim di Walaikum dan kita akhiri kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih Al-Fatihah Rasulullah SWT. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا محمد ورسوله أمين اللهم ارحمنا من هذا الجنة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نبيك في الخير بهم اللهم بارك إن شاء الله وفقك في الخير وشتت في التوازن سل أقدام وتصل على مكان من بلادك يا فخار يا جبار يا متقين يا الله يا الله يا الله الله ينزل الكتاب ويبدل السحاب ويهزم الأحزاب اهزموا صلواتك اهزموا مرسلنا عليهم يا أرحم الراحمين ربنا زدنا هم وزدنا قبل يا أكبر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الأرض حسنة وفي الناس بنا ربنا عليك توكلنا وإليك لنا وإليك المصير وربنا أن تقبل منا دعانا بسنا وعلمنا ويقال عن التسليم العليم فاكتب علينا يا مولانا أن تكون بحب ولا في حسب قرآتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وقبل الله منا منكم تقبل كريم لا يتقبل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.